Jadi total yang seluruhnya barang bukti yang sudah berhasil kita amankan sebanyak 1.508 gram sabu-sabu, kemudian ekstasi atau inex 21 butir. Total yang kalau kita hitung dari rasio yang bisa kita selamatkan dari total barang bukti itu, kita berhasil menyelamatkan 7.529 orang dari bahaya narkoba jenis sabu-sabu dan 21 orang jenis ekstasi. Karena himbau pada seluruh masyarakat untuk bersama-sama dengan kepolisian dan aparat pemberantasan narkoba untuk mencegah dan mungkin menginformasikan ketika ada peredaran gelap